Halo Joni, my friend, back to my channel Trima Setiadi. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua. John, gua kali ini ada di Suzuki. Suzuki-nya adalah showroom terbesar yang ada di Jabodetabek. Jadi bukan main dealer lagi ya, ini showroom. Jadi untuk nilai stok, terus untuk diskon dan untuk promo pastinya lebih besar dan lebih komplit, John. Oke, kali ini gua ada di daerah Pulau Gadung atau Cakung. Kalian nanti bisa ikutin aja videonya supaya mendapatkan informasi-informasi yang lebih update dari gua seputar menanyakan promo-promo yang ada di Suzuki ini. Oke, jangan di skip. Tonton terus videonya, dan buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu dan nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari gua, Trima Setiadi. Dan kita lanjut aja ketemu dengan sales marketingnya. Come on, John. It's the joy of your great grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace. Come on, John. Yuk, kita langsung temuin aja sales marketing yang ada di Suzuki ini. Mana nih salesnya? Mas. Halo. Halo. Iya, dengan Mas siapa? Widi. Oh, Mas Widi. Iya. Mas, saya mau tanya-tanya seputar boleh dong, R3 boleh. Ini ya. Boleh. Kebetulan gue lagi di daerah ini dan melihat showroom ini besar juga ya. Ya, teman-teman, ini ada sales marketing dari Suzuki-nya. Dan sebelumnya, Mas, boleh diperkenalkan dulu untuk nama, nomor HP, dan alamat showroom-nya yang ada di ini. Oke. Halo semuanya, nama saya Widi. Ya. Untuk nomor teleponnya di 0811-899-1291. Nah, untuk alamat Suzuki Sejahtera Buana Terada Pulau Gadung ini ada di Jalan Raya Bekasi, kilometer 19, di Rawaterate, Cakung, Pulau Gadung. Lebih tepatnya kita dekat dengan Terminal Pulau Gadung. Oh iya, benar. Iya. Tadi saya masuk aja ke sini diarahin lewat Terminal dulu. Iya, ya, benar, Mas. Siap, jadi di situ ada nomor HP-nya ya, Mas? Ya? Ada. Telepon dan WhatsApp. WhatsApp bisa. Aktif telepon. 24 jam dong? 24 jam. Kalau ada 30 jam. 30 jam kalau bisa. Siap. Dan untuk alamatnya bisa diklik aja di Maps ya, Mas ya? Betul. Pasti diarahin ke sini. Iya, di Google kita sudah ada pastinya. Siap, siap. Mas, gimana penjualan bulan ini? Alhamdulillah ramai, Mas, untuk hybrid ini. Hybrid ini ya? Betul. Karena memang ini MPV yang terbaru, yang setahu gua adalah peluncuran pertama hybrid ya, Mas ya? Smart itu hybrid. Sekelasnya ya? Ya, lebih smart hybrid. Oh iya, betul. Lebih tepatnya smart hybrid. Betul. Betul, Mas. Secara sistem kerja, di sini penonton-penonton saya dan teman-teman semua mungkin belum tahu cara kerjanya seperti apa. Hanya simpel aja, Mas. Untuk sistem kerja hybridnya bisa dijelaskan dulu, Mas. Oh, oke. Okay. Untuk sistem kerja hybridnya ini, dia pada saat kita akselerasi awal, dia membantu untuk penekanan energi. Dalam artian supaya bahan bakar kita tidak terlalu boros. Oh, ya, baik. Yaitu dengan dibantu ada ESG itu atau Integrated Starter Generator. Oh. Di mana itu menyalurkan dari tenaga untuk tenaga mesin dan tenaga baterai tersebut. Oh, gitu. Berarti kombinasi. Kombinasi, betul. Jadi di satu sisi kerjanya si hybrid juga nggak terlalu berat. Betul. Dan untuk bahan bakar juga si lebih, mesinnya juga lebih irit betul. Ya, karena dia kombinasi. Iya. Nah, itu kurang lebih sampai 19%. 19% iya. Mas? Untuk sistem iritnya? Betul. Bahan bakar tuh? Bahan berkurang bakarnya. Sampai 19%? Iya. Oke. Kurang lebihnya ya. MPV loh ya? Betul. Dan ini dia baterainya kita tidak perlu listrik untuk nge-charge. Oh gitu? Kenapa? Karena dia otomatis charge pada saat kita deselerasi. Atau lebih tepatnya kita tidak menginjak gas. Oh, ya. Otomatis dia otomatis ngisi? Otomatis dia ngisi baterai. Oke. Dan berarti kerjanya ini hanya pada saat awalan aja? Iya, membantu kita tenaga awal kita. Oke, baik-baik, siap. Gokil. Oke, untuk selebihnya mungkin kalian bisa lihat di YouTube atau di Google ya. Betul. Untuk cara kerja yang lebih detailnya. Iya. Atau bisa kontak-kontak langsung bisa, ke Mas Widi. Bisa banget. Iya, bisa konsultasiin banget. Dulu ya, Mas ya. Pasti dong. Betul. Nah, Mas, sebelum ke promonya nih. Iya. Ini kan
kemerdekaan nih, yeah. Ya kan? Pastinya banyak promonya. Betul. Tapi ntar kita bahasnya. Yang pertama adalah saya tanyakan, untuk R3 Hybrid ini ada berapa tipe? Untuk hybrid ini, kita ada di tipe GX dan tipe Suzuki Sport. Oke, ya. Jadi hanya dua tipe ini aja dua ya? Dua tipe itu aja. Manual dan Matic atau Matic manual aja? Manual Matic ada. Manual Matic ada manual ya? Manual Matic ada. Oke, okay. Dan stoknya gimana mas? Ready nggak? Stok ready dong pasti. Ready? Ready pasti. Siap, jadi buat teman-teman di sini siapa tahu mau pengen langsung beli mobil, betul. Langsung bisa kirim ya? Langsung kirim. Tunai dan kredit? Tunai kredit kita terima. Tukar tambah juga dong? Tukar tambah semua tipe, semuanya, semua tang kita terima. Betul, pribadi, fleet, dan semuanya bisa dong? Bisa. Asik. Betul. Dan yang paling tepat adalah di sini penonton-penonton mungkin ada yang dari luar daerah atau dari Jawa, bisa melayani juga nggak mas? Kita untuk luar daerah paling kalau misalnya dia ada rekanan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Oke, siap. Sementara kita hanya bisa melayani KTP, Jabodetabek, atau Serang. Siap, siap, iya. Siap. Nanti kita akan bahas semuanya ya mas. Pasti. Ya? Yang pertama adalah yang tadi itu adalah tipe GX dan tipe Sport. Betul. Oke, ini yang untuk smart hybrid. Hybridnya, iya. Siap. Kalau yang lainnya juga ada kan, mas? Tipe lainnya, unit yang lainnya tanpa hybrid ada. Ada dong, oh, pasti. Ready ya? Ready juga. Betul. Dan bocoran, mas. DP-nya berapa sih, mas? Nah, kalau kita pengen beli di sini? DP untuk promo ini, kita DP bisa mulai dari 8 juta. Ah, seriusan, mas? Betul. 8 juta, teman-teman. Gokil. Udah bisa bawa mobil. Udah R3. Bisa bawa mobil R3 ini. Kalau seandainya di sini ada yang nego, udah deh, gua adanya 7 juta, gimana mas? Langsung kontak saya aja. Kontak aja ya? Langsung kontak aja. Wih, gokil, gokil, gokil. Dan untuk angsurannya mulai dari berapaan mas? Angsurannya mulai dari 3,5 juta. 3,5 juta, teman-teman. Gokil sih. Murah banget kan? Murah banget. Iya mas, bener-bener. Ya daripada mobil kecil atau mungkin ya, apa ya, walaupun itu lebih ke kebutuhan mereka. Kebutuhan masing-masing. Tapi saran gue, rekomendasi gue, ya mobil keluarga sekalian. Betul. Karena harga untung juga nggak jauh beda untuk angsuran dan juga DP-nya kan? Iya bener-bener mas. Nah, ini kan DP-nya 7 jutaan ya mas ya. Kalau boleh tahu, leasingnya menggunakan syariah bisa nggak sih mas? Syariah bisa juga. Bisa juga ya? Bisa juga. Jadi di sini kan siapa tahu mereka ada yang sedikit fanatik. Iya. Dan dia pengen pakai syariah bisa melayani bisa. Ya mas? Ya? Bisa melayani. Betul, oke. Gokil sih. Selain dari promonya, misalkan orang yang mau beli itu rumah sewa ya. Dan mungkin ada BI checking, bisa dan. Dibantu nggak? Pasti kita bantu datanya. Pasti dibantu ya? Pasti dibantu. Betul. Dibantu sampai jadi. Gitu. Iya, oke. Misalkan di sini, dua-duanya atau iya. Semua istri, pekerja atau karyawan, bisa dibantu dong? Bisa. Apalagi kita juga ada promo saat ini, itu untuk BUMN, PNS, guru, dan paramedik, itu bisa DP mulai dari 10%, dan tenor sampai 7 tahun. Tenor 7 tahun? 7 tahun. Itu beli mobil apa KPR mas? Beri-beri KPR ya mas ya? Balap-balap nama rumah, betul. Iya dong, kalau di sini ada teman-teman yang pacaran, gabungan. Nah itu dia. Beli mobil. Mobil dulu deh, iya kan? Iya. Bisa. Itu putus dulu atau? Jangan putus. Jangan dong. Iya. Nah, putus setengah-setengah nih mobil baginya gimana, bingung tuh. Jangan dong, jangan ya. Bercanda teman-teman. Bingung bagi mobil entar. Iya benar, siap-siap mas. Luar biasa ya. Bisa. Dan untuk bunga mas, bunga berapa persen? Bunga kita bisa mulai dari 0%. Hah? Itu untuk angsuran 1 tahun. Oke. Iya. Atau sampai paling besarnya di 4,9%. Paling besar? Iya. 4,9%? Betul. Untuk tenor berapa tahun? Tenor itu untuk di 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Murah loh teman-teman. Betul. 4,9%? 4,9%. Per tahunnya? Per tahun. Murah. Bener dong? Pasti dong. Iya. Apalagi 0%? 0%, untuk murah banget. Untuk beli kredit? Betul. Daripada beli tunai, mendingan beli kredit 0%? 0%. Udah dapat asuransi? Dapat asuransi. Iya. Dan asuransinya apa, mas? Asuransi kita kombinasi. Kombinasi tahun ya? Pertama Oris, ke belakangnya TLO. TLO bisa ya? Bisa. Atau di custom full Oris juga full bisa Full Oris ya? Juga bisa. Lebih baik itu ya? Lebih baik itu lebih nanti. Lebih safety ya, mas? Betul. Iya, keren, keren, keren. Betul. Keren. Berarti detailnya tinggal WA saya aja nanti tanya-tanya langsung, kan? Oke, siap, siap, siap. Nah, di sini, mas, untuk penjualannya, apakah hanya pribadi aja
atau mungkin perusahaan, fleet, atau yang lain juga bisa dibantu? Bisa dong, pasti. Perusahaan, okay, fleet, atau CV, bisa kita terima. Bisa? Bisa terima. Dan yang pasti kalau pembeliannya lebih dari satu mungkin, atau dua, atau tiga, ada big deal-nya mungkin ya? Betul, diskonnya pun pasti bertambah. Oh iya dong. Untuk fleet dan CV perusahaan. Bener. Pembelian di atas 2 unit pasti akan ada diskon tambahan. Oh, untuk gitu? Fleet atau perusahaan. Oh siap, iya. Langsung hubungin Mas Widi. Ya oke. Okay. Untuk nomornya dan sosial medianya nanti gue taruh di link deskripsi. Siap. Sorry, sebelum berakhir. Mm-mm. Ini untuk promonya Mas. Betul. Bonus. Nah. Dan benefit kalau beli di Suzuki ini apa sih benefitnya? Oke. Okay. Yang pasti akan dapat kaca film, itu solar guard kaca filmnya. Oh itu udah bawaan ya? Bawaan. Okay, standarisasinya? Standarisasinya solar guard, lalu carpet blue drew. Oke. Okay. Nah, di jelasan kita sudah dilengkapi dengan APAR, alat pemadam api ringan. Jadi di udah semua ada unit, bawaannya. Jadi teman-teman udah nggak perlu beli lagi. Betul, nggak perlu beli lagi. Lalu untuk tambahan-tambahan lainnya bisa langsung dengan saya. Iya, lu nego-nego aja. Nanti. Siap, kalau bonus itu mah bisa lah dikontek-kontek. Bisa diatur. Bisa diatur. Iya. Yang penting komunikasi ya, Mas. Betul. Betul. Mas, untuk test drive. Bang. Test drive itu harus kita ke sini atau bisa janjian di kantor atau di rumah atau seperti apa, Mas? Bebas, senyamannya gimana. Mau datang ke sini, mau saya yang sampai ke tempat konsumen, silakan. Ya. Mau pagi, siang, sore, malam pun bisa ya? Bisa. Fleksibel aja fleksibel. Ya Mas? Fleksibel. Senyaman konsumen, saya bisa ya malam nih. Apa-apa kita janjian malam, ntar saya datang ke tempatnya, silakan. Oh iya, mantap. Oh. Besokannya baru test drive bisa. Bisa. Yang penting sambil proses leasing dulu ya Mas ya? Betul. Bener. Mau test drive dulu? Boleh. 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 Siap, 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 siap. Tinggal kontak-kontak lagi. Betul, tinggal kontak lagi. Benar-benar, siap. Enak teman-teman, beli di Suzuki ini kalian bisa fleksibel, mulai dari promonya, mulai dari DP-nya, DP, mulai dari angsuran, betul, mulai dari bunganya, bunga, ya kan? Betul. Tenornya pun bisa sampai 7 tahun. Kurang apa lagi coba? Iya. Nah, buat kalian yang di sini kalau memang sudah ada niatan, ya udah buruan aja ya Mas ya. Langsung datang aja ke sini. Iya. Iya, ketemu dengan saya. Benar, karena promonya bisa berubah. Iya. Ya Mas ya. Atau bagi pengguna BCA bisa sampai 8 tahun. Pengguna BCA? BCA bisa sampai 8 tahun. 8 tahun. Gokil lagi sih ini. Diskonnya mulai dari 20 sampai 36 juta. Gila. Itu untuk unit S-Cross. Diskon 36 S-Cross. Juta. Iya. Siap. Betul. Oh ya, Mas Widi di sini selain menjual R3 untuk promo-promo yang lain nanti bisa kontak-kontak aja. Pasti Mas dong. Widi. Iya. Tapi sedikit bocoran, Mas. Diskon yang paling besar apa, Mas? Paling besar saat ini di S-Cross. Oh, S-Cross. Betul. DP mulai berapa nih? DP bisa mulai dari 20 jutaan. 20 jutaan? Iya. Pokoknya untuk promonya apa, lu bisa langsung kontak aja. Iya. Telepon aja dengan Mas Widi. Nggak usah sungkan-sungkan. Betul. Waktu tidur pun nggak apa-apa, gangguin aja. Teleponin aja sampai diangkat. Teleponin aja sampai diangkat. Gokil. Paling sama satu lagi, Mas. Iya. Untuk komersil kita kan ada pickup nih. Oh iya, pickup. Nah, pickup kita juga ada promo. Mm-hmm. Itu DP bisa mulai dari 3 juta. Oke. Okay. Angsuran juga bisa dari 3 jutaan. Kalau gua pengen tanpa DP bisa nggak Mas? Tanpa DP? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Okay. Ntar kita akan bahas lebih detail. Betul. Di video yang selanjutnya ya Mas. Betul. Ya? Memang asik sih gua. Ya kan? Ya gimana? Selama kita mau dan saya mau dibantu, pasti kita bantu. Oke, okay, siap. Mas, walaupun bias sedang berlangsung dan mungkin sudah hampir berakhir. Iya. Promonya masih bisa di include nggak sih? Masih dong. Masih ya? Tentunya masih. Oke, yang pasti tinggal info aja Mas, saya tahu nih dari Mas Rima. Langsung. Yang pasti syaratnya kalian harus screenshot ya Mas ya? Betul. Screenshot video ini, lalu kirim ke Mas Widi. Gitu. Itu adalah syarat utamanya Mas. Syarat utama. Karena supaya tahu gitu kan. Iya. Ini dapat promo dan dapat nomor dari mana sumbernya. Betul. Iya. Betul sekali. Dan yang terakhir Mas, gua nggak akan tanya lagi. Tanya lagi juga nggak apa-apa Mas. Oke, siap. Di sini teman-teman, kalau mau tukar tambah, mobil dia untuk jadikan DP atau mungkin dia mau beli tunai, itu bisa nggak Mas? Bisa. Untuk dijadikan DP itu? Bisa dong. Bisa? Bisa. Menerima semua merek? Semua merek. Semua tahun? Semua tahun. Oke, bener ya? Bener. Misalkan ada sedan Camry tahun 2000 atau 2001 atau betul, berapa gitu. Iya. Atau mungkin dia yang tadinya R3 biasa, pengen upgrade ke hybrid, bisa juga ya? Bisa juga dong. Yang kita pastinya, lihat lagi juga dengan kondisi unit seperti apa. Baik. Gitu. Jadi kita lihat kondisi unit dan
kondisi kendaraannya, kelancarannya gimana, pasti nanti kita info. Oke, siap. Gitu. Yang pastinya harganya terbaik dong. Betul. Oke. Keren sih. Oke. Mas, sebelum mengakhiri video ini, mungkin ada pesan atau tambahan apa buat teman-teman yang ada di sini? Yang pasti jangan sungkan untuk membeli kendaraan Suzuki. After sales-nya pasti akan tidak akan jatuh. Oh iya. Benar. Untuk Suzuki. Benar. Karena saya juga pengguna Suzuki, Mas. Iya. Suzuki apa tuh, Mas? R3, Mas. Oh, R3 juga berarti nanti Mas kayaknya ganti hybrid juga nih. Nanti boleh-boleh. Siap. Oke, mungkin cukup sekian video dari gua. Sebelum mengakhiri lagi, Mas boleh diulangin lagi untuk nama, nomor HP dan alamat showroom-nya ada di mana? Oke. Sekali lagi, nama saya adalah Widi. Untuk nomor teleponnya di 0811-899-1291. Untuk alamat showroom kita ada di Jalan Raya Bekasi, kilometer 19, Rawa Terate, Cakung, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Lebih tepatnya dekat Terminal Pulau Gadung. Mantap. Atau nanti bisa aja kontak aja ke Mas Widi. Betul. Mau dijemput di terminal juga bisa ya, Mas. Boleh. Ya? Oke, siap. Oke, John, cukup sekian video dari gua. Jangan lupa di-subscribe dan dinyalain loncengnya supaya mendapatkan video-video terupdate dari gua. Dan gua mengucapkan terima kasih banyak buat Mas Widi sudah dapat mereview ini. Boleh tanya-tanya seputar mobil Suzuki-nya. Dan semoga Mas Widi penjualnya semakin bagus, semakin gacor, dan yang pastinya achievement. Siap, terima kasih doanya. Oke, Mas. Gua Trimas Tiadi dan teman saya Widi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.